beda dari yang lain pokoknya gitu ya. Umur saya saat ini 25 tahun. Saya, ya, ini merupakan kehamilan pertama saya ya. Sekitar 5 bulan lebih 1 minggu ya, atau sekitar 23 sampai 24 minggu gitu ya. Tahu saya hamil itu ya senang sekali gitu ya, sangat bersyukur sekali, nggak nyangka juga bisa cepat gitu ya, karena saya menikah itu bulan Januari dan bulan Juni itu baru ketahuan hamil, itu pun tapi kok rasanya kayak orang satu hari ya gitu, kita kiranya apa ternyata hamil. Kayak suka makan lagi itu udah sekitar 4 bulan itu sudah enakan gitu ya. Sudah enak. Maksudnya mualnya sudah berkurang, baru makannya juga udah bisa makan gitu. Yang 3 bulan pertama tadi enggak bisa makan sampai berat badan saya turun berapa kilo ya? Saya normalnya biasa kan 52 itu turun sampai 46 ke 47 gitu ya. Ya pastinya rata-rata orang hamil itu pasti kan ngidam, tapi enggak semua juga sih. Nih, rujak, kemudian bubur promina itu untuk si bayi, itu saya makan juga gitu ya. Kebetulan kan saat itu saya susah sekali makan gitu ya, jadi enggak tahu inginnya itu yang aneh-aneh gitu kan. Kemudian juga saya minum apa, sama minum es kiko juga itu saya minum. Saya juga kepengen apa Coca-Cola Sprite tuh minuman bersoda gitu, tapi katanya mama jangan gitu, nggak boleh gitu, itu kan usia kehamilannya masih rawan, takutnya dedeknya nggak kuat atau gimana ya, jadi saya tahan kalau yang itu. Kalau yang lain ini sudah dibelikan semua oleh suami saya, saya cuma makan tuh rasa satu aja sudah habis. Kandungan kemudian dikasih vitamin namanya Folamil, itu bagus juga itu ya buat suplemen makanan, penambah darah, vitamin, pokoknya bagus banget gitu ya buat kandungan itu ya. Kemudian saya bilang juga kalau saya masih mual-mual terus gitu ya, akhirnya dikasih obat anti mual juga itu ya. Ya manjur nggak manjur ya, pertamanya biasa aja gitu, lama-lama ya mualnya agak mulai berkurang gitu ya, apalagi ketika usia 4 bulan itu pokoknya sudah hilang gitu ya, sudah jarang sekali gitu ya. Beda dari yang lain pokoknya gitu ya, karena waktu hamil aja ngerasainnya gitu ya, unik gitu ya, unik, baru kayak beda dengan manusia normal gitu ya. Manusia normal maksudnya yang lagi gak hamil gitu ya, pokoknya cuma perempuan doang lah yang ya, jaga kondisi badan aja gitu ya, jaga kondisi badan, jangan sampai kecapean gitu ya, ngelakuin aktivitas ya yang ringan-ringan aja gitu ya, apalagi biasa kan hamil pertama dimanjain sama suami, pastinya gak boleh ini, gak boleh itu gitu ya, pokoknya ya begitulah gitu ya.